keputusan dari manajemen itu saya hargain, keputusan dari Persik Kediri, dan hubungan saya sama Persik Kediri itu sampai sekarang juga baik-baik aja. Dan mungkin adanya berita besar yang seperti ini tuh, saya dari kemarin terakhir pelatih masih menginginkan saya sampai akhir musim, karena emang saya ada bolak-balik harus ke Jakarta, harus ke Bogor gitu. Jadi mungkin banyak izin, dan kemarin mungkin ada drop, saya udah beberapa hari nggak ikut latihan, dan mungkin itu dari apa namanya keputusan manajemen. Apa kaget nggak akhirnya diputus di waktu bersamaan? Ya kaget, cuman kan mungkin emang rezeki dari Allah, kalaupun emang berhenti sampai sini, nanti juga kalau emang Allah ngasih ya kita nggak tahu ke depan seperti apa. Sudah ada. Apakah dengan peluncuran lagu kemarin menyiapkan ganti gelap? Kan baru selesai. Nanti kita tahu. Nanti ya. Sidang kembali kapan? Kapan sidang? Teoki. Nanti tanggal 5. Oke. Okay.